Halo subscriber MBA Channel, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun Anda menonton video ini, saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat, sukses, dan berbahagia. Pada hari ini, saya akan membuatkan video untuk sahabat saya di Kuwait, Mustika Ular Sanca. Ini mustikanya. Ya, teman-teman bisa lihat, ini mustikanya. Saya akan melakukan pengujian tahan tembak, melihat kemampuan tahan tembaknya dari benda mustika ini. Karena saya lihat mustika ini punya kemampuan tahan tembak ya. Oke, oh ya, di sebelah sini ada gelasnya. Pastikan ini hanya gelas biasa berisi air. Oke, saya akan menggunakan senapan PCP milik saya. Senapan PCP ya teman-teman ya. Di sini sudah terisi peluru. Oke. Power PCP itu sekitar 900 sampai 1000 FPS. Oke, saya akan letakkan dulu. Ini di sini. Saya pastikan terlihat. Saya akan mengadakan sedikit ritual. Saya oles minyak sedikit. Saya letakkan ya, teman-teman ya. Saya letakkan mustikanya ke sini. Oke. Teman-teman bisa lihat titik merahnya ya. Nah, saya akan bidik. Saya gunakan plastik supaya kalau gagal atau pecah tidak terlalu berhamburan ya. Jarak tembak ke samping kamera ya teman-teman ya. Tembakan pertama, kita lihat berhasil ya teman-teman ya. Oke, sekarang kedua kali ya, saya mau melakukan pengujian dua kali ya. Semoga kelihatan ya, kelihatan harusnya. Apa? Kalau gitu agak lebih dekat ya. Kedua kali pun berhasil ya. Oke, sekarang kita lihat tanpa mustika ya. Saya akan pecahkan.
airnya saya buang supaya fair. Kalau bisa saya lap dulu ya. Tapi ini bekas minyak misik juga, tapi depannya aja deh. Kalau enggak saya ganti gelas deh. Gelas lain ya, dengan perbandingan yang sama ya teman. Ini gelas yang sama. Kita coba ya teman-teman ya. Kita tembak ya, tanpa mustika. Pecah ya, teman-teman bisa lihat ya. Pecah. Saya nggak apa-apa, saya korbankan. Jadi teman-teman sudah lihat ya kemampuan dari mustika ular sanca. Ini ular piton atau ular sanca ya. Ini mustikanya. Jadi untuk ya teman-teman ya, mustika ini bukan untuk dites atau dicoba-coba. Ini saya izin sama kodam yang di dalamnya, supaya kodamnya berkenan dan mau menunjukkan kemampuannya. Jadi bukan berarti mustika itu untuk dites-tes. Teman-teman bisa lihat dua kali tembak masih berhasil. Saya selalu menyarankan agar pemahar saya, jika dalam keadaan terdesak, mustika ini akan bereaksi. Tetapi jangan memaksakan terus. Jangan mentang-mentang Anda misalnya dibacok atau ditembak kebal, bukan terus-terusan dipaksakan gitu loh. Lari sebisa mungkin, itu jurus paling aman menurut saya. Tetap teman-teman harus lari, karena ada batas kekuatannya. Gitu aja ya. Oke. Ini mustikanya, nanti akan saya bungkus kain hitam. Oke. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga semua makhluk berbahagia.